samain jasam kalian boleh banget panggil aku yayas and welcome to Kincir Bay oke okay. jadi awalnya aku ikut um, dunia entertain biasanya ya biasa disebut entertain aku awalnya foto dari iseng foto majalah buat temen mami aku terus emang suka gaya suka ngaca terus kebetulan pas lagi nemenin mami ke salon ketemu sama um, agency iklan akhirnya ditawarin untuk Pengen casting gak? Akhirnya, oh iya, boleh coba deh. Akhirnya, setelah casting, aku dapat iklannya jadi nagih. Kapan sih syuting terus gitu? Film pertama aku waktu aku umur lima tahun, kebetulan uh, waktu yang sama seperti aku awal iklan. Um, itu juga nggak sengaja, awalnya cuma nemenin temen iklan aku casting, terus pas nyampe ke sana, aku iseng, aku baca skenario nya. Terus um, kebetulan waktu itu sutradaranya Om Hari Dagu dia nawarin mau coba casting nggak? Terus sama kayak tadi akhirnya aku casting terus aku dapat ketagihan untuk syuting dan lain-lain. Film terakhir aku kemarin Keluarga Cemara, film yang sangat amat seru syutingnya, pengalaman yang seru juga Dulu waktu kecil setiap ada iklan memang aku yang minta kapan sih aku syuting lagi mau, gitu. Akhirnya setiap memang setiap ada karakter yang aku dipanggil untuk casting iklan, aku pasti akan selalu datang sampai akhirnya aku ikut um, namanya opera anak dulu. Kayak opera Van Java cuman anak-anaknya. Awalnya aku nggak mau awalnya itu termasuk yang bisa dibilang salah satu project yang aku tolak karena aku takut diketawain dulu aku maunya aku jadi princess di situ aku mau diketawain maunya orang seneng aja lihat aku gitu akhirnya setelah aku coba ternyata malah seru gitu ya walaupun aku tetap jadi princess sih akhirnya juga um, aku dari kecil Jasmine banget ini bukan karena Aladin kemarin lagi hype nggak ya, memang ya. karena nama aku ada Yasmin Yasmina jadi dulu aku sama sepupu aku gitu aku Jasmine sepupu aku ada yang Ariel ada yang apa aku Jasmine namanya dan mukanya Arab-arab juga jadi jasmine sih, karena ini dari film yang terakhir aku nonton. Jasmine itu orangnya bener-bener kuat banget, wanita yang kuat um, terus. Ya, dia, dia nggak peduli, dia perempuan, yang penting dia mau ngelakuin apa yang dia mau. Jadi, no one can stop whatever we want to do, kan? Yang penting positif. Um, Kalau aktris, hmm, aku suka. Anna Hathaway kena <laughs> pertama awalnya kena oh princess juga <laughs> terus dia memang kemarin juga aku lihat trailer di Hustle dari princess jadi karakter di Hustle itu jadi wow um, iya sih Anna Hathaway siapa lagi ya Naomi Scott pastinya akan jadi Jasmine juga aku suka banget scene-nya yang udah nonton Aladdin pasti tahu scene mana yang aku paling suka banget belum kepikiran untuk pacaran karena nggak tahu ya mungkin karena aku lihat teman-teman aku kalau udah pacaran tuh kayak oh, cuman berdua kayak no one else kayak masih malas untuk kayak gitu sih kalau sebenarnya sekarang juga dibolehin cuman memang aku belum Um, belum menemukan yang pas, menemukan yang pas, Nggak juga sih. Um, memang kemarin aku sempat syuting sama uh, kakek. Selamat Raharjo! Halo, kek. <laughs> kemarin aku syuting, katanya kalau mau cari cowok nih, buat perempuan. Aku bagi di sini ya, kek. Katanya harus cari cowok yang setia dan bisa pegang omongan. Itu yang paling penting karena rata-rata yang seperti itu jadi orang semua katanya. Jadi itu sih, setiap pegang omongan, tanggung jawab. Dan ya itu sih, itu yang paling penting. Oh. Uh, <laughs> kalau sekarang mungkin belum ya karena aku masih 15. Cuman kalau nanti dewasa ya maybe ini boleh nggak kalau aku jawab, kalau aku bisa dua-duanya? <laughs> kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Kan kalau nyanyi, bisa dibilang sehari 2 jam atau tiga jam, gitu. Bisa dibagi dengan syuting. Ya, itu sih, bagi waktu sekolah, syuting, nyanyi. Hai, makasih udah denger cerita-cerita aku. Semoga menginspirasi. Um, semoga suka. Kalau biasa-biasa aja pun harus share, harus like, <laughs> harus komen dan pastinya subscribe ke Kincir Cinema Club. Terima kasih. Bye.